Kita masuk pada halaman 29, yaitu bicara tentang speaking, ya, berbicara. Mari bermain batu, kertas, gunting. Nah, ini dia. Bekerja berpasangan, mainlah gunting, batu, kertas. Ini ada permainannya. Kita lihat di Google. Permainan batu gunting kertas ini seperti ini dia. Saya cari di Google permainan gunting batu kertas. Nah, bagaimana memainkannya? Ini aturan dasar. Yang di atas ini bentuk gestur kertas. Yang sebelah kiri itu gestur gunting. Dan yang kepalan tangan seperti ini adalah gestur batu. Jadi gunting batu kertas. Kemudian bagaimana aturan mainnya? Nah, di sini terlihat bahwa kalau batu melawan gunting, maka yang akan menang adalah batu. Kertas melawan batu, yang menang adalah kertas. Dan gunting melawan kertas, ya maka yang menang adalah gunting. Nah, seperti itu permainannya. Kalian bermain berdua. Kita lanjut. Si pemenang memilih untuk dirinya sendiri sebuah situasi. Mana-mana saja situasinya, ini ada 21 situasi yang telah disediakan, ya. Nah, kemudian partnernya atau lawan mainnya membuat sebuah ekspresi ucapan selamat. Sebagai contoh, jika si pemenang memilih situasi nomor 5, yang nomor 5 ini ya, new bag ini. Nah, dia akan mengucapkan, saya baru saja membeli sebuah tas baru. Nah, kemudian si lawan mainnya berkata, selamat, tas baru kamu itu sangat bagus sekali. Nah, seperti itu. Jadi, si pemenang menentukan yang mana situasinya. Ini adalah 21 ya. Kemudian tingkatkan, ya, sebuah meningkatkan seperti apa? Tingkatkan menjadi sebuah percakapan berdasarkan situasi tersebut, yang situasi nomor 5 ini. Kalau misalnya percakapan ini bagaimana? Ya, seperti contoh ya, saya contohkan. Ini kan new bag. Nah, kita lihat percakapannya, kita lihat bisa kita pergunakan, kita tiru yang di atas ini saja. Nah, ini kan new haircut. Nah, percakapan seperti ini saja. Ya. Percakapan sederhana yang menggunakan ada kata-kata new bag. Nah, kemudian ditingkatkan lagi dan berikan ucapan selamatnya. Begitu juga untuk yang lainnya, ya. Ada graduation. Nah, contoh saja yang bagian ini di sini ada di conversation 1 ini saya lihat ada dua macam percakapan ucapan selamat. Yang pertama yang ini, ya, yang kedua yang ini. Dan kalau ini nomor yang 3 ini, ya. Ini ucapan selamatnya. Tiga percakapan, tiga buah percakapan ucapan selamat. Nah, kamu penggal-penggal saja yang bagian mana yang cocok. Ya, kalau yang conversation 2 ini 1. Nah, ini ya outfit. Nah, kemudian new hairstyle ini kedua. Nah, yang ketiga ini, ya. Ini ucapan selamat, contoh ucapan selamatnya. Jadi di dua percakapan ini ada 6 cara tipe ucapan selamatnya. Kalian cocokkan saja. Kalian masukkan saja mana yang cocok ini kata-katanya, tiru percakapan yang kalau salah satu dari 6 situasi tadi di percakapan conversation 1 dan conversation 2 ini. Nah, begitu caranya. Kemudian setelah itu diulangi lagi dengan melakukan permainan gunting batu kertas kembali, dan begitu seterusnya.
Lanjutkan melakukannya dengan semua situasi yang tersedia di tabel di bawah ini. Ya, jadi seluruhnya harus kamu buat ini ya, sampai selesai. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cara mainnya kalian bisa, kalau ragu tanyakan kepada guru bagaimana cara mainnya. Nah, jadi buatlah semenyenangkan mungkin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.